Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anakku semuanya berbeda-beda yang dimuliakan Allah. Malam hari ini Pak Ustadz ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Ya, apakah itu sehubungan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak hanya Maha Pengasih, tapi juga Maha Penyayang. Ya. Baik. Pada malam Rabu kemarin, sekitar jam 9 malam, ya, Pak Ustadz masih membeli lauk di daerah itu ke Pasar Comang. Nah, belum selesai, Pak Ustadz tiba-tiba ditelepon oleh saya, "Mbak, cepat pulang." Nah, juga dibawa ke puskesmas, terus mau dibawa ke rumah sakit di Cemalbar. Gue kaget tuh Pak Ustadz, mau berangkat gak apa-apa, bilau, tiba-tiba jalan di rumah sakit. Terus di rumah, sekarang nangis, dikeliling orang baik. Kenapa? Ternyata Najwa panas kejam. Kejam itu tadi panas yang sangat jadani. Nah, terus Pak Ustadz tidak depan mau ngejar, tak telepon. Ya, gimana posisi di rumah sakit cuma baru Pak Ustadz ngejar kesana. Di sana ternyata alhamdulillah waktu itu sudah jadi bisa saja diantar oleh Pak Iwan Amira, ya, Pak Iwan Din, ada Bu Cici di sana, sudah di ruang IGD, cek periksa. Ternyata memang panasnya tinggi waktu itu, 38 sebenarnya, ya, di atas normal itu memang. Nah, kemudian setelah itu ditanya oleh dokternya, silakan Pak mau rawat inap atau rawat jalan. Kalau rawat jalan gimana terserah Bapak. Di sana setelah di selang oksigen, ya, selang udara, kemudian disuntik obat mungkin ya, agak reda. Ya sudah Bu, saya minta rawat jalan aja, pulang ya pulang. Udah sini Pak, dokternya kesen, tapi nanti kalau kejang lagi segera bawa ke sini Pak, baik. Ya semoga jangan lah, pulang kan, diantar oleh Pak Iwan. Ya, nah, setelah pulang sampai rumah, belum obat lagi di sini. Pusat yang tidur itu dengan sengaja berjaga tepat kurang lebih pusat masih duduk sedang tidur sama Najwa. Pusat duduk ya di sebalik berdoa lah mohon selamat. Persis setengah dua menggigi lagi Najwa, menggigi ya sampai ini ya biru. Ternyata orang kejang itu begitu mulutnya ini biru. Pusat itu berjaga nyari kunci motor entah gimana ya, gugup akhirnya kan, jadi kudunya terus sampai mencong-mencong gak jelas karena panik. Cepat-cepat setengah kemarin Pak Ustadz nyari kunci ketemu, buka gerbang mau naik motor dari sini tuh cuma baru ya kan terlalu